Hai semuanya, selamat datang di channel aku, Ima Vandam. Kenalkan ya, bagi kalian yang belum kenal, nama aku Ima dan aku bukan guru yoga, tetapi aku seorang yogini yang belajar yoga sendiri di rumah. Jadi kalau kalian lihat video-video yoga aku dan kalian lihat aku bisa, kalian pun pasti bisa. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman, aku mau berbagi, mau sharing awal-awal aku beryoga. Memang aku udah pernah bikin videonya, tetapi sepertinya masih kurang jelas karena ada yang masih tanya, Mbak Ima itu benar nggak sih selain suami pernah ada yoga instruktur lainnya? Jawabannya adalah nggak pernah. Jadi di sini aku mau cerita ya teman-teman. Tahun 2015 aku nikah dengan suami aku yang mana dia itu sudah berpuluh-puluh tahun melakukan yoga setiap hari. Jadi setiap pagi bangun tidur aku lihat dia itu pasti langsung olahraga yoga ya di samping ranjang kita, dan setiap hari aku lihat dan aku selalu tanya ngapain gitu kan aku, terus dia jawabnya yoga kayak gitu. Tapi dia nggak pernah nyuruh aku, kamu seharusnya juga ikutan yoga biar sehat atau gimana gitu. Dia nggak pernah ya nyuruh-nyuruh kayak gitu. Cuman setiap hari aku lihat-lihat-lihat kayak gitu. Akhirnya setahun kemudian, ini setahun kemudian ya, setelah satu tahun menikah, aku baru berkepikiran untuk nyoba. Sedang buka. Jadi aku berkepikiran untuk nyoba yoga dan aku bilang sama suami aku, Hani ajarin aku yoga dong kayak gitu. Dan akhirnya dia ngajarin aku 12 pose Surya Namaskara atau Sun Greeting atau yoga selamat pagi, kira-kira seperti itu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dia ajarkan aku 12 pose untuk dilakukan setiap hari. Jadi ya udah, ceramahnya sampai di sini dulu. Ayo kita lanjut ikutin gerakan aku yoga ya. Aku mau yoga 12 pose dari awal pertama aku ngerjain 12 pose itu seperti apa, hingga akhirnya aku mengkombinasikan dengan pose-pose yang lain untuk aku jadikan rutinitas kegiatan olahraga aku sehari-hari di rumah ataupun waktu traveling ya. Tonton selanjutnya. Oke. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on tadi gerakan yoga pertama aku belajar, dan kemudian aku kombinasi dengan pos-pos yoga lainnya supaya menjadi rutinitas keseharian aku untuk berolahraga di rumah ataupun saat traveling. Dan semoga bermanfaat bagi kalian yang mau mulai yoga, supaya kalian punya inspirasi atau punya pandangan bagaimana kalian akan memulai yoga di rumah. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Salam dari Inggris dan sampai jumpa. Namaste.